Sekali peristiwa, kita melihat banyak orang yang datang. Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang pernah kita lakukan bahkan sudah dilakukan, tetapi kalau kita dengar hukuman itu ada dan bisa dihapuskan dari indulgensi ini. Kalau syaratnya kita selalu dalam keadaan keberanian, senantiasa mempunyai habitus baru dan habitus yang selalu menempel dalam diri kita, yaitu mengasihi sesama. Keadaan keberanian itu juga kita harus selalu mempunyai semangat berkorban dan segala cinta pada orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita tak akan pernah putus. Meskipun sudah meninggal lama sekalipun, kita tetap mau mencintai. Dan kita memohonkan indulgensi, penghapusan hukuman untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal ini dengan mendoakan mereka. Berkatilah bunga-bunga ini dan juga bubur rantai yang sudah tersedia di sini. Mana bunga-bunga ini akan kamu takutkan oleh orang hamba yang telah terpanggil. Semoga takdir yang telah bunga-bunga ini menghadirkan pemberianmu yang melindungi dan membangun ini demi Kristus Tuhan dan pengantar Demikian juga sudah.